Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya melaporkan di Pelabuhan Bakoheni malam ini ya. Nah, ini terjadi antrian juga panjang. Saya di posisi saya di Dermaga 1 Pelabuhan Bakoheni, Lampung. Ini pengecekan tiket. Saat ini masih pengecekan tiket. Di situ ada bis-bis ya. Kita lihat di sini. Rasa goyang-goyang di sini ya. Ini ada mobil HRS. Pisang terjadi apa kan sono? Ya. Tadi ada insiden di bis sendiri ya. Masih tahan perlahan karena pengaturan di jalan dalam. Pengaturan ya.
ya di Dermaga Satu Mas. Tahan. Oke, sekali lagi sebelum Anda menyeberang pastikan sudah menggunakan tiket online, dan kedua harus selalu menggunakan masker sebelum menyeberang di saat PSBB jilid 2. Oke, ini di Dermaga 1 Pelabuhan Bakau ini. Tadi kita di Pelabuhan Merak. Oke, mungkin kita mau habis. Terima kasih banyak mobil-mobilnya. Sekian dan terima kasih. Ini laporan dari Pelabuhan Bakau ini dengan ini. Gibai dari Bakau. Gibai. Oke. Ramai nggak hari ini, Pak? Ya lumayan. Lumayan. Jadi saat PSBB ini ya. Iya. Tapi masih dibuka ya pelabuhan ya. Masih. Masih banyak yang beroperasi ya. Iya masih. Masih. Jadi orang mau
menyeberang itu harus menggunakan masker ya. Betul. Masker itu. Sama tiket online. Tiket online. Tiketnya gimana sih Pak? Lihat. Tiketnya gitu. Oke. Online A sama B. Kalau A apa sih ya? A untuk petugas. Petugas. Untuk laporan ke kantor. Kalau B-nya asuransi. B asuransi. Oke. Jadi ada dua tiket. Dua tiket A sama B. A buat petugas, B buat asuransi. Asuransi pemakai jasa pengguna. Jadi kita mau nyebrang itu udah ada asuransinya. Oke. Okay. Nanti diapain sih Pak? Tiketnya pertama. Ini tiketnya yang A kita ambil. Yang B, yang A nya kita cantumkan ke online. Ini namanya online. Online ya. Di scan tuh. Scan ya. Oke. Jadi penumpang itu cuma terima yang B-nya doang. Kalau yang A, hanya buat petugas. Petugas. Ya. Jadi untuk mengetahui mobil itu sudah masuk apa belum. Oke. Mungkin ada lagi Pak yang selain ya, tiket online? Enggak ada, selain online paling SAB aja. SAB ya. Aja ya. SAB itu apa tuh? Banyak orang bertanya mungkin SAB apa nih? SAB biasanya dari keluarga. Keluarga. Surat angkutan bebas. Nah, itu bisa kita nggak pakai itu ya, jadi semacam penumpang gratis lah ya, ya. Gitu, penumpang gratis yang tapi dalam arti kru-kru karyawan aja ya, karyawan kapal ya. Oke. Kalau penumpang yang lain, karyawan kapal lain boleh nggak itu? Ya, boleh. Ada izin dari komandan. Ya komandan diperbolehkan ya kita bolehkan masuk ke kapal. Oke. Oke siap. Ya, oke lanjut. Ya.